Bismillahirrahmanirrahim. تفصيل خمسة وعشرين لزم كل مكلف فحقق واغتنم تفصيل خمسة وعشرين لزم كل مكلف فحقق واغتنم تفصيل rincian rinciannya khamsatin wa ishrina yaitu 5 dan 20 yaitu 25 lazim yang umum yang wajib diketahui oleh siapa kullu mukallafin tiap-tiap orang mukallaf yaitu orang Islam yang sudah akil baligh fahaqqiq maka nyatakanlah tahqiqkan nyatakan waghtanim dan perhatikanlah ai yakni yajibu ala kulli mukallafin ay ya'rifa tafsila khamsatin wa ishrina minal mursalina yakni wajib ala kulli mukallafin pada tiap-tiap orang mukallaf ay ya'rifa untuk mengetahui tafsila khamsatin wa ashrina rincian jumlah 25 minal mursalina dari para rasul wa makna lazima wajaba wa farada dan makna lazim adalah wajib dan fardu jadi wajib bagi kita mengenali 25 rasul qauluhu kulla ucapannya sang penadzom yakni Syekh Ahmad Marzuki kulla yakni kulla mukallafin kenapa tidak kullu atau kulli adalah maf'ulun bihi lilazima yaitu menjadi maf'ul bih dari kata lazim lazim asalnya lazima kenapa dimatikan karena untuk mempermudah dalam bersyair li'anna lazima karena kalimat lazima idza kana bi makna wajaba lazima idza kana apabila ada atau manakala ada bi makna wajaba dengan makna wajib fahuwa maka dia maka kalimat lazima muta'addin menjadi fi'il muta'addi yaitu fi'il yang membutuhkan maf'ul yang tidak satu ya. Wa amma idza kana wa amma dan adapun idza kana apabila ada itu lazim bi makna sabata dengan makna sabat dengan makna tetap wa dawama dan terus menerus fahuwa qasirun maka dia adalah fi'il qasir yaitu fi'il yang tidak butuh maf'ul wa qawluhu fahaqqiq dan ucapannya fahaqqiq ay fatayaqqan fatayaqqan adada ha'ula'ir rusuli fatayaqqan maka yakinilah adada jumlah ha'ula'ir rusuli rasul-rasul itu alladzina yang mereka hum adalah mereka khamsatun wa ashruna berjumlah 25 wa qauluhu dan ucapannya waghtanim dan perhatikanlah atau usahakanlah ai iktasib warbah watluk ajadahum ai iktasib yaitu carilah warbah dan ambillah ambil untunglah
Watluk dan tuntutlah adadahum, jumlah mereka, jumlah para rasul yang wajib diketahui oleh setiap orang mukmin, yakni orang mukallaf. Wa'lam dan ketahuilah, annama bahwasanya apa-apa dzakarahun nadzimu, yang telah menjelaskannya yaitu sang pengarang kitab, sang munadzim, mukhalifun berbeda, lima dzakarahu suhaimiyu, lima dengan apa-apa dzakarahu yang menjelaskan hu akan nadzam as-suhaimiyu, yaitu Imam Suhaimi, fi kitabihi dalam kitabnya Imam Suhaimi al-musamma yang dinamainya bil muqtadi, yaitu kitab al-muqtadi. Wa sayati dan akan didatangkan dalika hal yang demikian itu alaika kepadamu qariban dalam waktu dekat insyaallah taala jika Allah taala menghendaki. Qala Suhaimi, berkata Imam Suhaimi, yajibu 'alal mu'mini ay ya'lama wa yu'allima sibyanahu wa nisa'ahu wa khadamahu asma'ar rusuli al-madhkurina fil Qur'ani. Berkata Imam As-Suhaimi, yajibu, wajib 'alal mu'mini, atas orang mukmin, ay ya'lama, agar mengetahui, wa yu'allima dan mengajarkan pengetahuan itu sibyanahu kepada anak-anaknya, wa nisa'ahu dan istri-istrinya, wa khadamahu dan pelayan-pelayannya. Mengajarkan apa? Asma'ar rusuli, nama-nama para rasul, al-madhkurina yang mereka telah disebutkan, fil Qur'ani, di dalam Al-Qur'an. Hatta yu'minu, sehingga mereka beriman, bihim, kepada rasul-rasul. Wa yusaddiqu, dan mereka membenarkan, bi jami'ihim, kepada seluruh, ya, seluruh mereka, yaitu seluruh para rasul, tafsilan secara rinci. Wa la yazunnu, dan tidak diperbolehkan menyangka, annal wajiba, bahwasanya kewajiban alaihim, atas mereka, al-imanu, dalam beriman itu, bisayyidina Muhammadin faqat, hanya kepada Nabi kita Muhammad saja. Fa innal imana, karena sesungguhnya iman, sesungguhnya meyakini, bi jami'il anbiya'i, terhadap seluruh para nabi, sawa'un dhukira ismuhum fil Qur'ani, sawa'un, sama saja, dhukira, disebutkan ismuhum, nama mereka, fil Qur'ani, di dalam Al-Qur'an, awlam yudhkar, atau tidak disebutkan dalam Al-Qur'an, wajibun, hukumnya wajib, ala kulli mukallafin, atas tiap-tiap mukallaf. Wahum, dan mereka, para rasul yang dimaksud, ay al-madhkuruna, yaitu yang disebutkan fil Qur'ani, di dalam Al-Qur'an, sittatun wa ashruna au khamsatun wa ashruna. Sittatun wa ashruna, 26, au khamsatun wa ashruna, atau 25. Nazamtuha min bahril basiti, yang aku nazamkan nama-nama rasul itu dalam bahar basit. Bapak-bapak hadirin dan saudara-saudara, kita sudah membahas tentang sifat-sifat Allah, ya. Sudah membahas pula tentang sifat-sifat rasul. Kita diperintahkan dalam keimanan itu di antaranya adalah beriman kepada rasul-rasul Allah. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada rasul Allah. Nah, rasul Allah yang harus kita imani utamanya adalah nama-nama rasul Allah
yang termaktub di dalam Al-Quran. Yang masyhur kita ketahui adalah 25 rasul. Mengenali 25 rasul ini hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Dari Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita sebagai seorang pemimpin dalam rumah tangga, sesudah kita mengenal 25 rasul, kemudian tugas kita adalah ngajarin anak-anak kita, ngajarin istri kita, ngajarin pembantu kita, supaya mereka kenal dengan 25 rasul. Kemudian dalam mengenalkan 25 rasul, mengimani akan 25 rasul ini seluruhnya. Seluruhnya. Karena mereka-mereka itu, beliau-beliau itu adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Allah untuk memimpin umat. Untuk memimpin umat. Sehingga kita tidak boleh sekedar mengimani rasul hanya kepada Nabi Muhammad saja, tapi mengimani para rasul seluruhnya, tanpa membeda-bedakan antara satu dengan yang lain. Kata Allah, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli la nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Kita tidak membeda-bedakan antara satu rasul dengan rasul yang lain. Yang ngajarin adalah Allah Subhanahu wa taala. Amanar rasul, ya. Rasul ya telah mengimani bima unzila ilaihi mir rabbihi, terhadap apa-apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, dan juga mengimani apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, yaitu al-mu'minun. Rasulullah Nabi Muhammad mengimani Al-Quran, kita umatnya yang disebut orang mukmin mengimani kitab suci Al-Quran. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Ya. Ya. Tiap-tiap mereka itu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitabnya, dan beriman kepada rasul-rasulnya. Kita tidak boleh membedakan antara satu rasul dengan rasul yang lain. Sekalipun tentu perjuangan rasul satu dengan yang lain berbeda. Sehingga ada istilah 25 rasul, tapi ada yang perjuangannya berat, yaitu 5 orang rasul yang disebutnya adalah ulul azmi. Nah, itu harus kita pahami. Dalam Al-Qur'an tentang kisah Israiliyat, lebih banyak yang dikisahkan adalah Nabi Allah Ibrahim dengan Nabi Musa. Karena memang peranan sebagai sebagai aktrisnya atau aktornya itu Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Tentu juga nabi-nabi yang lain. Nah, kemudian dalam mengimani tidak boleh beda-bedakan. Sekalipun rasul-rasul itu diutus oleh Allah, ada zamannya masing-masing. Lalu ada pula batas risalahnya masing-masing.
zamannya berbeda-beda. Dan zaman antara satu rasul dengan rasul yang lain itu ya, hampir bersamaan, bahkan ada yang bersamaan. Ya, seperti misalnya Nabi Allah Ibrahim dengan Nabi Allah Lot itu risalahnya bersamaan, hanya di negeri yang berbeda. Kalau Nabi Ibrahim itu di sekitar Palestina, kalau Nabi Lot itu di negeri Sodom, dan itu saudara, masih saudara sepupu. Ada risalah yang hampir berdekatan, ada yang beriringan. Ada risalah yang putus, ya. Namanya masa fatrah, ya. Masa kekosongan dari rasul atau masa kekosongan dari nabi. Kapan? Yaitu semenjak dirafakannya Nabi Allah Isa alaihissalam, ya, diwafatkannya Nabi Isa sampai diutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu masa waktunya cukup lama. Ada yang mengatakan sekitar 300 tahun, ya, sekitar 300 tahun. Namanya masa fatrah. Sehingga orang yang hidup di masa fatrah ini, masa kekosongan nabi dan rasul, orang ada yang berpendapat enggak masuk surga, ya. Ada pula yang berpendapat semuanya yang baik-baik, ya. Keyakinan dalam hal apapun masuk surga karena tidak ada tuntunan langsung dari rasul. Seperti dijelaskan dalam Al-Qur'an, innal ladzina haju wan nasara was-sabiina, ya. Man amana billahi wal yaumil akhir, ya, dan seterusnya. Sesungguhnya orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sabiin, ya. Sabiin itu yang tidak mengikuti Yahudi dan tidak mengikuti Nasrani, tetapi mereka baik, ya. Bahkan ada yang mengatakan Sabiin itu menyembah kepada patung berhala, ya. Tapi kalau landasannya man amana billahi wal yaumil akhir, ya, beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, ya, wa amila salihan, dan beramal saleh, maka mereka akan sampai ke surga. Nah, disinilah kemudian beda-beda pendapat tentang orang tuanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dilihat urutannya dari Nabi Allah Ismail, ya, sampai Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu masih jelas tuntunannya. Berarti Nabi Ismail mengikuti syariat ayahnya Nabi Ibrahim. Tuntunannya berarti mentauhidkan Allah. Sampai ke bawahnya, ke bawahnya, ke bawahnya, ya. Sampai ke Sayyid Abdullah, ya. Sayyid Abdul Muthalib. Kemudian Sayyid Hashim, ya. Terus apa lagi? Ada yang hafal enggak? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Ka'ab bin Murrah bin Lu'ay bin Fihir bin Ghalib. Terus, ya, ya. Itu kudunya kita ngapalin itu. Ya. Yang wasmuhu Quraisy itu di Rawi Berzanji ada itu. Nah, ini kan berarti masih pegang tentang tauhid. Masih pegang tentang mentauhidkan Allah. Nah. Tapi sebagian yang ada yang berpendapat, ya, orang tuanya Nabi tidak masuk surga. Nah, ya. Sayyid Abdullah, Sayyidah Aminah, ya, tidak masuk surga. Nah, ada yang berpendapat demikian. Nah, kita sebagai orang-orang yang mengikuti
faham ala ahlu sunnah wal jamaah, ya, bahwa ayah dan ibunya Nabi adalah masuk surga. Ini berkenaan dengan yang menjadi pertanyaan oleh sahabat. Ya. Ada sahabat nanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aina abi? Ya Rasulullah, di mana bapakku? Abu kafinnar. Kata Rasulullah, bapakmu di neraka. Karena bapaknya meninggal masih dalam keadaan kafir. Kemudian orang itu nanya lagi, ya, mungkin rada-rada ya, penasaran gitu ya. Wa aina abuka ya Rasulullah? Lalu di mana bapakmu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, abi wa abuka finnar. Bapakku dan bapakmu sama-sama di neraka. Nah, ini ditafsirkan oleh ya, kelompok luar kita, bapakku dan bapakmu, bapakku ini adalah bapak kandungnya Rasulullah, yaitu Sayyid Abdullah. Tetapi orang-orang kita memahami bahwa bapakku itu adalah bapak yang merawatku terakhir. Ya. Ya. Bapak yang merawatku terakhir. Siapa bapak yang merawat terakhir Rasulullah? Abu Thalib, pamannya. Pamannya sampai meninggal tidak masuk Islam. Terus yang kedua, ya, buktinya bahwa bapak ibunya Rasulullah tidak masuk surga ketika Rasulullah mampir di Abwa, ya, kemudian ziarah ke makam ibundanya, itu ketika Rasulullah mau berdoa tidak diperkenankan oleh Allah. Terus mengambil kesimpulan bahwa Aminah meninggal dalam luar Islam. Dipahami oleh orang-orang kita, paham ahlus sunnah wal jamaah, untuk ibunda Aminah sudah cukup, maka tidak perlu didoakan oleh putranya, yaitu Rasulullah Nabi Muhammad. Ini pemahaman-pemahaman yang harus kita luruskan. Kita dari kecil diajarkan bahwa ayah bundanya Rasulullah akan sampai ke dalam surga. Landasannya dari mana? Ayat Al-Qur'an mengatakan wa ma kunna mu'adzabina hatta nab'atsa rasula. Dan tiadalah bagiku Allah akan menyiksa terhadap hamba sehingga kami mengutus seorang rasul. Nah, masa fatrah ini dari masa Nabi Isa sampai masa Nabi Muhammad berarti tidak ada rasul. Karena itu makana mu'adzabina, ya. Ini orang tidak akan disiksa oleh Allah. Sebab tidak ada syariat yang harus diikuti. Sampai kapan? Hatta nab'atsa rasula, sehingga kami mengutus seorang rasul. Nah, misalnya kakeknya Sayyid Abdul Muthalib, Sayyid Abdul Muthalib, kakeknya meninggal dunia sebelum cucunya Rasulullah diangkat menjadi seorang rasul. Berarti Sayyid Abdul Muthalib ada dalam masa fatrah. Ada dalam masa fatrah. Kemudian istri beliau, Sayyidatina Khadijah, ya, meninggal belum pernah melaksanakan sholat 5 waktu. Ya. Kenapa? Karena perintah sholat turun sesudah Sayyidatina Khadijah meninggal. Mau sholat bagaimana orang syariatnya belum turun? Tetapi Sayyidatina Khadijah beriman kepada Rasulullah, sebab Rasulullah sudah diangkat menjadi seorang rasul. Nah, kemudian
Abu Jahal, Abu Lahab, sampai Abu Talib, ya, paman-pamannya. Mereka tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasul. Padahal Rasul sudah diangkat, ya, Nabi sudah diangkat menjadi Rasul. Berarti dia musyrik, kafir. Karena hatta naba'asa Rasulah, sehingga kami mengutus seorang Rasul. Ya, contoh lain misalnya gini. Di kampung itu enggak ada orang alim, ya. Enggak ada orang alim. Dan belum tersentuh pengetahuan agama. Jadi kebaikannya ya yang berlaku di masyarakat situ. Nah, ini cukup dimaklumi karena memang belum mendapatkan, ya, pencerahan agama. Sehingga misalnya dalam ibadah belum sempurna atau bahkan belum mengerti ibadah, tapi selama mereka berakhlak baik, ya, berarti masih diangkat nilai di sisi Allah. Tapi ketika Allah sudah mengutus atau sudah ada orang alim di kampung situ, kemudian agama sudah dijelaskan, ya, pengetahuan sudah sampai, ya, benar dan salah menurut agama sudah sampai di tengah-tengah mereka, lalu mereka tidak melaksanakannya, maka dia terkena taklif, terkena sanksi, hukum dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini supaya kita paham, ya, karena sebagian, ya, saudara-saudara kita masih memahami bahwa ayah ibunya Rasulullah itu masuk dalam neraka. Na'udzubillah bagi kita. Baik. Kita di dalam mengimani para nabi dan para rasul satu dengan yang lain, itu kita tidak beda-bedakan. Sekalipun tentu dalam sejarah, ya, yang termaktub dalam Al-Quran maupun kisah-kisah yang diriwayatkan oleh Rasulullah yang kemudian menjadi catatan sejarah, ya. Ya, seperti misalnya Nabi Yusuf, ya. Ya, itu ada kisah tersendiri yang tertuang dalam surat Yusuf misalnya, atau nabi-nabi yang lain. Mungkin secara zahir ada beda-beda tingkat perjuangannya, tapi pada hakikatnya, ya, pada hakikatnya para nabi, para rasul berjuang di dalam mentauhidkan Allah untuk umat. Di dalam mentauhidkan Allah untuk umat. Nah, maka disitulah yang kita la nufarriqu baina ahadin minhum. Karena para nabi dan para rasul tujuannya sama. Mengajak hamba, mengajak umat untuk menghambakan diri kepada Allah, tidak mengajarkan beribadah kepada selain Allah. Dijelaskan di sini, ya, disebutkan dalam Al-Quran ada sittatun wa ishruna au khamsatun wa ishruna. Ada yang mengatakan 26, ada yang mengatakan 25. Karena ada perbedaan pendapat, ya. Ya, ada satu nabi yang dua nama tercatat. Nadzamtuha min bahril basiti, ya, yang aku nadzamkan, ya, dalam bahar basit. Fakultu, ya, ada yang bisa enggak baca baharnya, syairnya? Ya. Asma'u rusulin bi Qur'anin 'alaika tajib ka adamin zakaria ba'da yunusihim nuhin wa idrisa ibrahim wal yasa ishaqa yaquba ismail salihihim ayyuba haruna musa ma'a syu'aibihim dawud hudin uzairin summa yusufihim lutin wa ilyasin dzil qifli awit tahada
Yahya Sulaimana Isa ma'a Muhammadihim. Asma'u Ruslin, ya, nama-nama Rasul bi Qur'anin, ya, yang ada dalam Al-Qur'an, alaika tajib, ya, atasmu adalah wajib untuk mengenalinya. Wajib bagimu mengenali nama-nama Rasul yang ada dalam Al-Qur'an. Ka Adamin, seperti Nabi Adam. Zakaria, Nabi Zakaria. Ba'da Yunusihim, sesudahnya, ya, Nabi Yunus mereka. Nah, ini dari Nabi Adam kok Nabi Zakaria, ya. Mestinya kan Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh. Nah, ini untuk memudahkan dalam membuat syair, ya. Ya, memudahkan dalam membuat syair. Jadi urut-urutan baca bukan urut-urutan risalah mereka. Nuhin wa Idrisin, Nabi Nuh, Nabi Idris. Harusnya kan Nabi Idris dulu baru Nabi Nuh. Nabi Nuh, Nabi Idris. Nabi Ibrahim, Nabi Ilyasa. Ishaq, Ya'qub, Ismail, Salihihim. Nabi Ishaq, Nabi Ya'qub, Nabi Ismail, Nabi Saleh. Ya. Salehnya mereka. Ya. Ayyub, Haruna, Musa, Ma'a Syu'aibihim. Nabi Harun, Nabi Ayyub, Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Syu'aib. Dawud, Hudin, Uzairin, Summa Yusufihim. Nabi Dawud, Nabi Hud, Nabi Uzair, kemudian Nabi Yusuf. Lutin wa Ilyasa dzil kifli awit takhada. Ya. Nabi Lut dan Ilyas dzul kifli atau tunggal. Dzul kifli, orang yang memiliki beban berat. Yahya, Sulaiman, Isa, Muhammadihim. Nabi Yahya, Nabi Sulaiman, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Wa makna awit tahada, dan makna awit tahada anna dhal kifli, bahwasanya Nabi dhul kifli, qila dikatakan huwa Ilyas, ya. Ya. Nabi dhul kifli itu ada yang mengatakan Nabi Ilyas, ya. Wa qila Yusha'u, dan ada yang mengatakan itu Nabi Yusa. Wa qila Zakaria, dan ada yang mengatakan Nabi Dzul Kifli adalah Nabi Zakaria. Maka tadi hitungannya 26, ada yang 25. Wakila, dan dikatakan Hizqil binul Ajuz. Nabi Dzul Kifli adalah Hizqil bin Al-Ajuz. Al-Ajuz, wanita yang lemah. Atau wanita yang sudah tua. Lianna ummahu, karena bahwasanya ibunya Hizqil, kanat adalah ajuzan, orang yang sudah lemah fisiknya karena tua. Fasa'alatillaha, maka dia meminta kepada Allah Ta'ala al-walada, akan anak, ba'da kibariha, sesudah di masa tuanya. Fawahaba, maka Allah memberikan laha kepadanya Hizqilu, yaitu Hizqil. Jadi Nabi Dzul Kifli itu nama aslinya Hizqil. Ada yang mengatakan begitu. Ada pula yang berpendapat Nabi Ilyas, ada yang berpendapat Nabi Yusha, ada yang berpendapat justru Nabi Zakaria. Qala al-Jalalu al-Mahalliyu, berkata Imam Jalaluddin al-Mahalli. Ya. Imam Jalaluddin al-Mahalli, ya, itu pengarang kitab Jalalain pada paruh pertama. Belum selesai, beliau wafat, karangannya diteruskan santrinya, namanya Jalaluddin pula. Ya. Ya. Jadi makanya kitabnya disebut Jalalain. Ya. Gurunya Jalaluddin Al-Mahalli, muridnya Jalaluddin As-Suyuti. Ya. Maka kitabnya disebut Tafsir Jalalain. Berkata Imam Jalaluddin Al-Mahalli, summiya dzul kifli, dinamai dzul kifli li'annahu, karena bahwasanya dia
takaffala bisiyami jami'i naharihi wa qiyami jami'i lailihi intaha. Kalau kata Imam Jalaluddin Al-Mahalli, kenapa dikasih nama Dzulkifli? Karena takaffala, ya. Dia menyempurnakan, ya. Bisiyami jami'i nahari, menyempurnakan siang harinya seluruhnya buat puasa, ya. Jadi pokoknya puasa terus, ya. Tiap hari puasa. Wa qiyami jami'i lailihi, dan bangun seluruh malamnya. Siangnya buat puasa, malamnya buat ibadah. Qala al-Baijuri, berkata Imam Al-Baijuri, was-sahihu, dan yang benar menurut beliau, fil anbiya'i, di dalam memahami para nabi wal mursalina dan para rasul, al-imsaku, yaitu menahan diri, an hasrihim, ya, dari membatasinya mereka, fi adadin, dalam jumlah hitungan, li'annahu, karena bahwasanya rubbama, ya, bisa jadi, ya, rubbama, ada kalanya, ada, ya, didatangkan, ya, ada didatangkan, ya, ada kalanya didatangkan, ya, ila isbatin nubuwati, ya, kepada isbatnya para nabi, yaitu hitungan pasti para nabi, awir risalati, atau risalah, ya, liman, bagi orang, laisa, yang tidak ada, kadzalika, yang seperti itu, fil waqi'i, pada kenyataannya, au ila nafyi dzalika, atau kepada yang menafikan akan hal itu, amman huwa kadzalika fil waqi'i, dari orang yang, ya, dia seperti itu dalam memahaminya. Fayajibu, maka wajib at-tasdiqu, membenarkan, bi anna lillahi, dengan bahwasanya bagi Allah rusulan, memiliki rasul-rasul, wa anbiya'a, dan memiliki para nabi, alal ijmali, atas global, atas jumlah yang global, illa khamsatan wa ashrina, kecuali yang 25. Fayajibu, maka wajib bagi setiap mukallaf, ma'rifatuhum, mengenalinya mereka, tafsilan, secara rinci. Nah, bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara, jadi kita kenal nama-nama nabi lewat Al-Qur'an. Kita tidak menukil sendiri dari Al-Qur'an, ya, tapi ulama-ulama dulu sudah menukil, mengambil dari Al-Qur'an. Kemudian tentu ada yang didapati lewat hadis-hadisnya Rasulullah SAW. Nah, karena itu kata Imam Al-Baijuri, kita tidak perlu berpatokan pada apa yang didapati lewat Al-Qur'an saja, atau lewat isbatun nubuwah, ya, ketetapan tentang kenabian, ya, atau risalah, ya, karena ada, ya, informasi-informasi yang lain yang didapati selain daripada yang ada dalam Al-Qur'an. Karena itu jangan sekedar fokus yang ada dalam Al-Qur'an semata, tapi juga harus dipahami dari bahasa kita, literatur yang lain, dalam memahami tentang para nabi dan para rasul. Nah, secara global itu kita harus tahu para nabi dan para rasul, ya, sekedar tahu secara global boleh, ya. Kan ada nabi itu, kita baru kita kenal namanya Nabi Hizkil, ya. Ada juga nabi namanya Syam'un, ya. Ya, Syam'un, ya. Nabi Syam'un itu kekuatannya ada di rambut kepalanya, ya. Ya, jadi rambut kepalanya itu kalau
zaman sekarang anti cukur. Ya, jadi kekuatannya di situ. Nah, maka dimanfaatkan oleh musuhnya, ya, ketika tertangkap oleh musuh untuk dipekerjakan pada kerjaan-kerjaan yang kasar. Ya. Nah, belakangan difilmkan, ya, ya, film Arabnya, ya, Syam'un wa Dalilah. Ya. Syam'un wa Dalilah. Film Baratnya Samson and Delilah. Film Indonesianya Samson Betawi. Keluarnya almarhum Benyamin Suaib. Nah, itu sesungguhnya Nabi Syam'un. Atau misalnya yang pernah kita bahas juga, ada Nabi namanya Nabi Khidir, ya, dan juga Nabi-Nabi yang lain. Baik, sampai di sini mungkin ada yang bertanya, silakan. Atau menambahkan pelajaran. Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti sudah paham semua, ya. Yang pasti kita, ya, kita diwajibkan mengenal 25 nabi, 25 rasul. Nanti syair yang bait yang dituliskan oleh pengarang kitab ini, ya, itu lebih gampang memahaminya. Hum Adamun Idrisun Nuhun Huduma Saleh wa Ibrahim kullu muttaba, ya. Lutun wa Ismailun Ishaqun kada Yaqub Yusuf wa Ayyub ihtada Shu'aib Harun wa Musa wal Yasa Dzulkifli Daud Sulaiman muttaba Ilyas Yunus Zakaria Yahya Isa wa Taha khatimun da'ghaya, ya. Ya. Saya rada-rada apal karena memang ini pelajaran dulu masih sekolah ibtidaiyah, ya. Nah, untuk pembahasan lebih rinci insyaallah waktu-waktu yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan apa yang kita bahas, kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim wa tub 'alaina innaka antat tawwaabur rahiim. Rabbighfir warham wa anta khairur raahimin. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa huda. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fi wa khaira ma qablahu wa khaira ma ba'dahu. ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده اللهم إنا نسألك من فجاءة الخير ونعوذ بك من فجاءة الشر اللهم إنا نسألك خير الحياة وخير الممات وخير ما بين ذلك ونعوذ بك من شر الحياة وشر الممات وشر ما بين ذلك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته